Puji nama Tuhan, shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Luar biasa selalu menjadi kehormatan bisa ada dalam rumah Tuhan, amin. Dan merupakan kesukaan bagi Tuhan jika kita masih diberi kesempatan untuk menyembah bersama-sama, berkumpul di ruangan ini, menyembah dan memuji Dia. Mari sama-sama kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga yang kami panggil, kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan ya Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Biar nama-Mu saja yang dinaikkan Tuhan. Sebab ini semua terjadi hanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau kami bisa berkumpul, itu semua karena kemurahan Tuhan. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so the goodness of God. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Dialah yang baik, selama-lamanya baik. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no one. As a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so.
menjaga, memelihara. Mari angkat syukurmu kepada-Nya, sebab Kau yang baik Tuhan. Kau yang setia menjaga kami, melindungi kami. Give Your praise to Him, for it's worth it to be praised. Hallelujah, hallelujah. Oh, kami puji namamu, sebab Kau layak dipuji, layak disembah selamanya Tuhan. Oh ya Allah, 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 ya rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan saudara. Kami sungguh kami sungguh kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama nyatakan saudara, come on. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good. Mari sama-sama angkat tangan katakan, ya Yesus baik Tuhan. Yesus, apapun keadaan kami, kami nyatakan Tuhan. Yesus, segenap iman kami Tuhan. Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari sama-sama dengan iman mengatakan Yesus baik. Yesus baik Tuhan. Ya, Yesus baik. Dengan iman kami, kami nyatakan Bapa. Ya, Yesus baik. Apapun keadaan kami, kami tahu Engkau baik Tuhan. Ya,
Site maupun live streaming, bersama-sama kita mau memperkatakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini ya Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami tahu ada nyanyian kemenangan di tempat ini Tuhan. Kami tahu ada sorak-sorai di tempat ini, karena kami tahu Tuhan bertahta di tempat ini Tuhan. Kami siap memujimu, kami siap membesarkan namamu, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Yang siap bersorak-sorai, sama-sama sepakat kita katakan berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Kurang semangat semua shalom. Saya mendatangkan tangan-tangan yang bersuka cita, siap bersorak bagi Tuhan, amin. Siap bersorak bagi Tuhan, amin. Yang siap katakan amin. Amin.
Hallelujah.
Engkau Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang dari surga mengalir di tempat ini. Kami siap sama-sama menyembah-Mu di dalam nama Tuhan. Siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara semua. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Dari dahulu, sekarang, selamanya. Kami hadir hari ini sebagai tanda bukti bahwa kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ini syukur kami ya Bapa. Kasih
rupanya di bahaya yang kudus. Kau hadir di sini Tuhan, kuasa yang tak terbatas, ruang dan waktu, kami sembah, kami puji. Pergumulan dalam hidup kami, Kau yang setia dalam kehidupan kami, ya Bapa. Ku mau selalu bersyukur. Masih tetap di dalam hadirat hormat Tuhan, saudara. Bukankah Tuhan baik? Mungkin kita alami yang gak enak ya, saudara. Tapi kita tahu Tuhan baik. Rancangannya bukan rancangan kita. Jalan-jalannya juga bukan jalan-jalan kita. Tapi kasihnya tetap ada. Saudara rasakan hadirat Tuhan? Tuhan gak jauh, Tuhan dekat. Ada di tempat ini. Satu kali lagi kita nyanyikan, ku mau selalu bersyukur ya. Tuhan dekat sama saudara. Yuk. Selalu bersyukur. Konsen sama Tuhan. Selalu bersyukur. Angkat tangan, angkat hatimu. Dan Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Sekali lagi saudara dengan iman kita bersyukur di hadapan Tuhan. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Amin. Terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau indah Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan kemuliaan, syukur kita, sorak-sorai buat Tuhan, Allah yang hebat, Yesus. Thank you Jesus.
Bapa, terima kasih Kau hadir bersama-sama kami Tuhan di tempat ini. Kau tahu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, berbicaralah lewat siang hari ini apa yang Kau mau sampaikan kepada kami Tuhan. Biar ini jadi satu rahasia yang kami simpan berharga untuk kebaikan kehidupan kami dan juga untuk memuliakan orang-orang Bapa. Terima kasih Tuhan, supaya kami bisa menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga Kau dimuliakan lewat kami melayani orang-orang dan berkat-Mu nyata buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Selamat siang dan juga salam sejahtera ya saudara bagi kita semua yang ada di sini. Apa kabarnya saudara semua? Saya berharap jasmani dan rohani semuanya tetap baik ya, walaupun keadaan masih kita hadapi COVID dan juga pandemi, tapi kita percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita saudara. Nah, perkenalkan saudara, nama saya Randy dan saya melayani di GBI PRJ di online service dewasa muda saudara, yang profesional dan juga yang family. Nah, sehari-hari itu Senin sampai Jumat saya orang kantor, saya bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bagian e-commerce ya. E-commerce itu jual beli online ya saudara. Nah, kita akan belajar satu pesan Tuhan pada hari ini saudara. Sejak tahun paradigma yang baru diberikan kepada kita, itu mengganggu hati dan juga mengganggu pikiran saya saudara. Saya kepikiran terus Yesaya 43 ini ya saudara. Dan hari ini Tuhan mau ajarin kita sesuatu. Hari ini very simple, cuman dua bagian, 18 dan 19. Dan saya percaya kita akan dapatkan sesuatu daripada Tuhan saudara. Nah, mari kita baca Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, kalau baca ayat 18 kira-kira Tuhan mau ngomong apa kira-kira? Waktu saya baca ayat 18 dan saya renungi, Tuhan cuma ngomong satu kata yang very simple. Dia bilang, jangan ingat-ingat yang dulu karena perubahan akan datang. Benar gak? Ya, simpelnya kan kayak begitu. Karena itu bagian yang pertama ayat 18 ini berbicara mengenai it's time for change, saudara. It's time for change. Saatnya untuk kita berubah, saudara. Ya, sorry. Ya, it's time for change. Nah, saudara, kita hidup di zaman pandemi yang gak menentu. Banyak dari kita yang alami sesuatu yang masalah, pergumulan, dan bahkan saya ketemukan orang-orang banyak yang belum bisa keluar dari pergumulannya sehari-hari, saudara. Banyak yang banting setir. Saya dengar cerita, ada loh pendeta yang jadi ojek online, toko-toko tutup, saudara pernah kunjungi Roxy Mas, ya, Mangga Dua, semua tutup ya. Saudara, banyak yang bangkrut-bangkrut, semua mengalami perubahan. Satu hal yang paling pasti di dalam kehidupan namanya perubahan. Satu konstanta, saudara tahu ya, konstanta yang selalu ada di dalam kehidupan itu namanya perubahan. Tubuh saudara berubah terus, benar gak? Saya dikaruniai putri 10 bulan, setiap bulan ada drama baru. Ntar gigi tumbuh, gak mau makan, ntar sering muntah, ntar sering ini semua segala macam. Ya. Saudara, kita harus tahu bahwa kita di zaman yang berubah. Nah, saudara mau berubah sekarang atau mau berubah nanti waktu krisis datang?
Kebanyakan dari kita tunggu krisis, tunggu didesek baru mau berubah. Ya, tadi saya ngobrol di belakang dengan salah seorang pengerja dan dia bilang, susah ya zaman sekarang mesti punya toko online. Toko-toko yang offline itu yang di itu tutup semua, harus punya online lah. Gimana kalau orang tua atau yang gimana gak ngerti teknologi? Karena itu saatnya untuk berubah. Jangan sampai kita dipimpin sama perubahan. Orang Kristen punya hikmat dari firman Tuhan. Karena itu haruslah memimpin perubahan. Tahun lalu, papa saya diambil sama Tuhan. Lewati krisis itu baru saya ngerti. Seandainya saya sebelumnya lebih berbakti sama papa saya. Akhirnya sekarang saya lebih memperhatikan mama. Tapi saya belajar the hard way. Susah, sakit. Nah karena itu kita mau berubah sekarang atau mau berubah nanti waktu krisis datang, saudara. Keputusannya ada di tangan kita semua. Makanya saya bilang tahun ini tuh temanya benar-benar relevan. Saya udah ikut gereja Paniko, wah udah lama ya saudara ya. Dan saya lihat visi-visinya, seringkali orang pikir gampang aja lewat aja, udah ayat aja. Mungkin kita suka pikir, oh iya tahun baru masuk, gak enak dong kalau gak ada ayat ya. Tapi saya juga perhatikan ada orang-orang Kristen yang benar-benar pegang itu visi Yesaya sama Filipi, dihidupi dan kehidupannya berkemenangan. Harus berubah, saudara. Nah, seluruh kehidupan kita adalah hasil daripada keputusan-keputusan kita. Benar ya, saudara lihat yang kanan. Kehidupan saudara sekarang adalah kumpulan dari keputusan-keputusan yang saudara buat. Masa depanmu besok tergantung dari keputusan hari ini. Benar ya? Dan keputusan yang kita keluarkan itu dicerna atau hasil daripada paradigma dan pola pikir. Paradigma dan pola pikir gak akan berguna kalau gak ada input yang masuk ke dalam pikiran kita. Benar gak? Kalau saudara punya pola pikir yang benar, yang palsu yang masuk akan segera terdeteksi. Nah masalahnya kita punya pola pikir bermacam-macam. Ada yang dari firman Tuhan, dipotong setengah, ada yang kita belajar dari orang-orang hebat zaman now, sehingga kehidupan kita gak tahu mau dibawa kemana. Nah Roma 12 berkata seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat bedain mana kehendak Allah. Nah, apa itu kehendak Allah? Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan pengen kita ketemu yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Jangan salah pola pikir sama Tuhan bahwa, oh saya datang ke sini harus beri lebih banyak. Harus melayani lebih banyak. Enggak, Tuhan kehendaknya dari awal, dia mau yang baik, yang berkenan, dan sempurna buat kita. Saudara mau? Saya mau. Tapi Tuhan bilang, untuk ketemu itu harus berubah apa? Pola pikir. Tuhan bilang, saya enggak bisa berbuat apa-apa kalau kamu enggak mau berubah. Kalau kamu enggak berubah, kamu enggak ketemu kehendakku. Kata Tuhan begitu. Nah saudara, saya punya botol, ya, botol air. Nah saudara, kehidupan itu yang paling kanan atau masa depan itu ilustrasikan seperti air. Tadi saya bilang kehidupan diikuti hasil dari keputusan. Keputusan hasil daripada pola pikir. Bentuk botol ini, wadah ini adalah pola pikir kita. Kalau saudara pikir saudara gak bisa, maka saudara gak bisa. Kalau wadahnya bilang gak bisa kesana, maka airnya akan bentuknya seperti wadahnya, benar gak? Karena itu firman Tuhan, dia bilang lagi di Amsal saudara, sebab
Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. For as he thinks in his heart, so is he. Jadi kalau saudara pikir di zaman seperti ini adalah zaman untuk bertahan, survive. Bisa makan satu keluarga aja, puji Tuhan. Bisa tetap bayar uang sekolah aja, puji Tuhan, bersyukur, itu bagus. Nah tapi ada juga orang-orang yang pola pikirnya berbeda. Dia pikir zaman susah adalah saatnya untuk berkembang. Ada perusahaan-perusahaan yang pikir mereka harus bertahan. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang berpikir sekarang saatnya investasi. Tergantung pola pikirnya mau yang seperti apa. Kalau saudara pikir saudara hanya mau bertahan, pola pikirmu bentuknya seperti ini, ya kehidupannya begini. Tapi kalau saudara mau berubah dan pikir, di masa susah pun siapa bilang gak bisa berhasil. Maka airnya akan ikuti pola pikir. Teman saya ada yang beberapa minggu lalu cerita. Ada hamba Tuhan masih muda, suami istri, menikah. Ditanya, mau punya anak berapa? Tahu gak jawabannya apa? Ini orang kenal Tuhan loh ya, finansialnya bagus. Dia bilang, saya gak mau punya anak. Selama saya hidup di dunia, saya gak mau punya anak katanya. Ditanya kenapa dan pola pikirnya, dia bilang, dunia udah berantakan kayak begini. Fitnah, dibohongin, susah. Uang sekolah berapa sekarang, uang pangkal? Ngapain saya punya anak? Kesian dia nanti. Padahal dia kenal Tuhan, saudara. Kenapa dia bisa begitu? Dia bersalahkah? Dia berdosakah sama Tuhan? Enggak. Pola pikir yang beda. Tadi saya bilang kalau pola pikirnya salah, gak bisa ketemu kehendak Tuhan, benar gak? Mungkin kehendak Tuhan pengen dia diberikan kebahagiaan lebih. Diberikan purpose lebih karena punya keturunan. Tapi karena pola pikirnya begitu, dia gak bisa ketemu kehendak Tuhan. Berapa banyak, kalau saya sih diajarin sama orang tua ya, namanya orang tua pemikiran zaman dahulu. Kalau saya sih diajarin, kalau datang ke gereja, jangan lupa itu, bawa duit kecil buat kolekte, bener gak? Ada yang pernah diajarin kayak gitu? Bawa duit kecil untuk kolekte, jangan lupa. Nah tapi firman Tuhan bilang apa? Bawalah persembahan yang terbaik. Mungkin rencana Tuhan pengen kasih lebih buat rumah tanggamu. Dia pengen penuhi lumbung-lumbung kehidupanmu. Tapi karena kita terjebak di dalam pola pikir yang salah, kita pikir kolekte adalah yang sisa, yang kecil. Bahkan saya kadang-kadang masih dengar orang berdoa, Tuhan kami bawa persembahan kami yang sedikit ini. Kita gak bisa sampai ke rencana Tuhan mungkin. Padahal Tuhan mau berkati kita lebih lagi. Ini cuma contoh, saudara. Air ini, botol ini, wadah ini, pola-pola pikir ini adalah benteng-benteng kehidupan kita. Padahal Tuhan mau kehidupan kita berubah. Ya. Karena itu, kita harus pindahin pola pikir yang lama ke pola pikir yang baru. Ya, karena itu kita harus cari wadah yang baru, benar gak? Orang Kristen atau zaman sekarang, terutama orang-orang muda, profesional muda, carinya larinya kemana dulu? Seminar, benar ya? Talk show, orang-orang yang hebat. Sekarang hal-hal yang online gampang kan? Mau dengar CEO siapa ngomong, mau dengar manajer apa ngomong, semua udah gampang. Semua cari pola pikir yang baru. Tapi pola pikir yang di dunia itu gak tentu pola pikir yang benar. Makanya pas nih gelasnya kayak begini. Gelas mungkin ini model glass wine, gampang pecah, benar gak saudara? Nah satu hari dulu-dulu itu, papa saya itu kan bercerai sama mama ya. Dulu waktu muda papa saya orangnya gak pikir panjang. Dia bilang, saya taruh aset-aset atas nama mama. Gitu. Akhirnya mereka bercerai. Dan papa saya pikir, wah ini aset saya ada beberapa, bawa kabur gitu. Jadinya dari saya kecil, papa ngomong sama saya, Ren,
Satu hari kalau lu punya aset, jangan sekali-sekali kasih nama istri. Semua harus kasih nama lu, dia bilang gitu. Secara tidak sadar itu jadi pola pikir saya, bentuk satu pola pikir. Nah waktu itu saya udah pikir itu benar, saudara. Saya udah ada beberapa prinsip yang tertuang di sini. Ya. Nah tapi puji Tuhan saya ketemu firman Tuhan. Dan firman Tuhan terobosi yang salah ini. Ya. Firman Tuhan adalah sebuah wadah yang baru. Dan dia bilang apa? Kasihilah istrimu. Very simple. Keputusannya saya mau pindahin gak pola pikirnya? Saya pindahin, saudara, akhirnya. Beberapa saat lalu saya diberikan berkat sama Tuhan. Ya, saya beli satu aset, saudara. Dan saya sengaja kasih nama istri saya, saudara. Kenapa kamu kasih nama saya? Dia bilang, kasih nama kamu aja gak apa-apa. Enggak, ini adalah bentuk kasih saya kepada kamu. Nah saudara, kita artinya kita perlu firman Tuhan tentang memberi, tentang disiplin, tentang banyak hal. Seluruh air haruslah masuk ke dalam pola pikir yang benar. Dengan ini penuh baru kita bisa ketemu rencana dan kehendak Tuhan. Amin saudara. Itu perubahan. Nah saudara mau berubah sekarang? Atau saudara mau berubah nanti? Itu pertanyaannya buat kita semua. Ya. Jadi kalau kita balik lagi ke ayat Yesaya 43, 18, kita sudah mengerti bahwa Tuhan menghendaki perubahan pola pikir. Dan mari kita berubah sekarang supaya nanti kita tidak didempet sama krisis. Sehingga kita jadi orang-orang yang memimpin yang namanya perubahan. Untuk berubah perlu firman Tuhan. Karena itu tahun ini harus dekat sama firman Tuhan. Harus belajar, harus baca kembali. Baru saudara tahu pikiran Kristus itu kayak apa. Kalau saudara punya pikiran Kristus, maka saudara akan ketemu jalan kepada kehendak Kristus. Ya. Karena itu mari kita langsung praktek. Yesaya ayat 19. Ada rahasia titipan Tuhan pada siang hari ini. Perubahan pikiran, paradigma seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita berubah. Ayat 19. Firman Tuhan bilang, lihat. Oke, kamu mau berubah. Lihat ya. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara perhatikan kata pertama, lihat. Hey, lihat. Ini loh, nanti kamu akan begini, akan ada jalanan, akan ada sungai-sungai di padang gurun. Nah pertanyaannya saudara, kita yang hidup di zaman Omikron seperti ini, kita yang pernah mengalami kegagalan, plan-plan yang gagal semua, jangan-jangan kita sekarang udah gak bisa melihat visi dan gambaran masa depan. Jangan-jangan karena kepahitan kita alami, ya udahlah masuk tahun baru begini aja, ikutin aja, ngeflow aja. Setahu saya yang ngeflow itu air, dan air ngeflownya pasti ke bawah saudara. Karena itu Tuhan pengen kita semua, termasuk saya, mulai untuk bermimpi dan bayangkan sesuatu yang indah. Bahkan sesuatu yang mustahil pun Tuhan mau adakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau kita pikirkan saat ini adalah untuk berani bermimpi kembali. Keadaan susah, benar. Tapi saya bermimpi, saya kirim anak saya ke luar negeri di masa susah. Keadaan susah, yes. Tapi saya bermimpi dan saya bawa mimpi saya ke Tuhan bahwa bisnis saya bisa berkembang. Tuhan mau lakukan hal-hal seperti itu, tapi dia perlu kerja sama kita. Amin saudara, ini adalah bagian yang kedua. Untuk dare to dream atau membayangkan kembali. Jangan sampai batasan-batasan ini menghalangi kita untuk bermimpi, saudara. Ya, jangan sampai karena umur kita jadi tidak bermimpi. Banyak dari kita yang udah merasa umurnya tua, ya udahlah buat apa?
Ngapain bermimpi lagi? Tapi kalau saudara pikir, anak-anak suka bermimpi, benar gak? Saya pengen jadi dokter. Saya pengen jadi pilot. Saya pengen jadi ahli ini. Saya pengen jadi ahli itu. Benar ya, saudara? Jangan sampai kita makin tua, makin ketemu cicilan, makin ketemu masalah, dan akhirnya kita gagal untuk bermimpi. Jangan sampai kita merasa terbatas, padahal kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ya, saya gak punya koneksi. Saya gak punya deposito, saya gak punya warisan. Saya cuma lulusan SMA, saya cuma lulusan SMP. Yesaya 43 akan jadi percuma kalau kita pikir kayak gitu. Jangan sampai kita merasa gak yakin. Jangan sampai kita merasa gak confidence. Saudara, bahkan yang bawah itu possibility, yang gak mungkin aja Tuhan mau bikin mungkin. Gak masuk akal di padang belantara ada jalan-jalan dan ada sungai-sungai. Amin, saudara. Seberapa besar atau seberapa berani saudara bermimpi sama Tuhan, mulai dari hari ini, itu akan menentukan bagaimana air kehidupanmu terbentuk, saudara. Ada yang pernah bilang sama saya, oh, mimpi harus hati-hati. Jangan-jangan mimpi dari si iblis. Jangan-jangan mimpi kedagingan. Karena itu, saudara, saya mau share bahwa dalam bermimpi pun kita bisa bermimpi dengan benar sebenarnya. Ya. Masa iya kita harus tunggu kayak Yusuf dapat mimpi baru kita bermimpi? Orang Kristen dari lahir baru udah harus belajar bermimpi dan punya visi. Kita gak bisa tungguin Tuhan ngomong, karena setiap orang beda-beda. Ada yang bisa dengar Tuhan, ada yang gak bisa. Tapi yang saya tahu, semua orang diberikan kemampuan sama Tuhan untuk bermimpi dan berimajinasi. Asal ada di dalam ruang yang benar. Nah, karena itu saudara, ada batasannya. Ada batasan yang benar untuk bermimpi. Oh iya, saya mau jadi successful entrepreneur. Bolehkah saudara punya mimpi jadi orang berhasil? Bolehkah saudara punya mimpi jadi orang yang gak susah? Boleh, asal ikutin ini. Tetap mengasihi Tuhan. Apa ciri-ciri orang mengasihi Tuhan? Mentaati firman Tuhan. Saudara bikin bisnis, tetap ikuti firman Tuhan. Jangan senggol kiri, senggol kanan. Jangan serong kiri, serong kanan. Jangan kabur dari pajak, tapi bayar semuanya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau jadi nomor satu, saya mau jadi nomor dua. Bukankah Yusuf dibikin jadi nomor dua? Dia mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita sukses sehingga kita enggak mengasihi keluarga. Lupa sama keluarga. Kerja terus, sampai badan rusak, sampai malam. Enggak mengasihi diri sendiri, enggak mengasihi keluarga. Jangan sampai begitu. Nah, kalau saudara sekarang diangkat Tuhan dengan posisi yang tinggi, saudara punya aset ini, punya aset itu, harus dipakai untuk mengasihi sesama. Setidaknya yang ibu rumah tangga, asisten rumah tanggamu gajinya mendekati UMR, sejahtera, diberikan value. Boleh gak bermimpi jadi ibu rumah tangga yang paling hebat? Boleh, tapi pastikan seisi rumah tanggamu kau kasih value. Ya, mama saya udah tua agak kolot, dia bilang 1 tahun kalau mau naikin gaji pembantu 100.000. Itu 30 tahun lalu kali ya, kayak gitu, atau 20 tahun lalu. Tapi saya bilang sama mama, ma, pembantu ini gak tahu bakal kerja sama kita berapa lama. Kalau dia 2 tahun kerja, saya mau 2 tahun dia bisa nyicil motor sendiri. Saya mau berkati dia. Karena itu saya bilang sama mama, mama jangan marah ya. Saya mau sukses di kantor tempat saya bekerja, tapi saya harus pastikan di rumah tangga, bahkan pembantu pun saya kasihi, saudara. Saya naikin gajinya, dia bisa beli lemari es, dia bisa beli TV, dia bisa cicil ini, cicil itu, saudara. Itulah yang Tuhan mau. Amin, saudara. Ya.
Saudara, kita harus belajar. Saya akan tutup dengan ini dan satu cerita lagi. Ya, saya boleh minta keyboard suaranya dibesarin dikit. Nah, saudara yang punya mimpi, mimpi itu letaknya di awan-awan, saudara. Mimpi harus diturunin jadi yang namanya visi. Harus mendarat dia dari atas. Cara mendaratnya bagaimana? Saudara pengen berhasil. Berhasil dalam bidang apa? Oh, teknologi. Oh, kesehatan. Kapan? Alasannya kenapa? Bawa itu ke dalam Tuhan. Kalau saudara rasakan damai sejahtera, oh saya mau jadi dokter yang luar biasa. Karena saya pengen ada orang-orang susah berobat sama saya gratis. Saudara terima damai sejahtera dari Tuhan, saudara jadikan visi. Makanya kalau mimpi turun jadi visi, dia itu masih di depan, bukan di depan mata. Dia sudah di depan mata tapi dia jauh. Karena itu visi bukan visi. Kalau saudara gak punya yang namanya misi, harus ada kendaraannya ke sana. Satu tahun pertama mau ngapain? Goalnya apa? Plannya apa? Strateginya apa? Sehingga saudara sampai ke satu visi, dan saudara gak belok kiri, gak belok kanan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi sesama, mengasihi keluarga. Saya percaya, di padang belantara pun ada sungai-sungai. Tempat kita istirahat di tahun pertama, Tuhan bikin sungai-sungai untuk kita terus maju. Gak ketemu jalan, tapi ketemu jalan. Sesuai dalam koridor kita bermimpi. Saudara, Habakuk menulis seperti ini. Lalu Tuhan menjawab aku. Habakuk sedang bermimpi. Dia punya sebuah visi. Dan Tuhan bilang, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya sambil orang sambil lalu dapat membacanya. Saudara tulisin mimpi gak? Saya tulisin mimpi. Saya punya satu buku yang ini buku kesayangan saya. Dari waktu ke waktu pasti saya sebut ini. Saudara bisa tanya sama istri saya. Ya. Di buku ini saya beli waktu umur 13 tahun. Tahu gak saudara mimpi saya yang pertama apa? Ini konyol banget. Mimpi yang saya pertama, saya mau jadi keren. Dulu saya gendut, 135 kilo saudara. Saya obesitas, asam urat semua udah gak tahu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini mimpi orang umur 13 tahun. Buat Tuhan konyol gak konyol. Dia saya bilang, Tuhan saya mau punya pacar dong. Karena itu saya mau badan saya keren. Saudara, saya print gambar six pack. Saya tempel. Ini bukan gambar mesum ya saudara. Ini mimpi. Saya ngomong sama Tuhan. One on one sama dia. Tercapai gak? Tercapai. Ada 20-30 mimpi yang saya tulis. 80% sudah Tuhan kabulkan. Satu hari, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau punya tanah. Rumah saya kekecilan. Saya di komputer, saya gambar-gambar. Petak-petak tanah rumah yang saya impikan. Seolah-olah saya punya duit. Saya excited. Wah, taman di sini, ini di sini, itu di situ. Saya panggil istri saya. Beb, ayo kita bermimpi bareng. Istri saya ke samping saya dan ngapain lu gambar-gambar sekarang, buang-buang waktu, gak punya duit. Tapi saya bodo amat sama dia. Saya gambar-gambar, punya denah 1, denah 2, denah 3, dan segala macam. Saya mau tingkatnya, tingkat 3. Saya bermimpi sebebas-bebasnya. Asalkan saya masih mengasihi Tuhan, asalkan saya masih mengasihi keluarga, apa salahnya, kata Tuhan. Ya, bangunannya udah punya belum? Belum. Tanahnya saya udah punya. Itu yang saya pakai nama istri saya. Selama saya bekerja di kantor, kalau saya mengikuti perintah Tuhan, saya melayani juga di gereja. Saya percaya kita bisa bermimpi setinggi langit. Amin, saudara. Saudara mau jadi orang-orang seperti itu? Ya, Yusuf diberikan mimpi sama Tuhan. Yusuf kemana-mana bawa buku mimpi dia. Akan jadi orang nomor satu. Tapi bedanya kalau saya tulis, saya tutup. Yusuf, dia tulis, dia bacain ke keluarganya.
sampai akhirnya keluarganya mau bunuh mimpinya. Banyak yang mau bunuh mimpi Yusuf. Tapi Yusuf bertekad, yes, dia jalan terus. Di dalam sumur dia menyerah, enggak. Buktinya apa? Di rumah Potifar, dia masih hebat. Sampai akhirnya dia dikasih jabatan nomor 2. Mimpi Yusuf itu duniawi banget, saudara. Tapi dia mengasihi Tuhan gak? Dia mengasihi Tuhan. Dia gak berzina. Dia mengasihi keluarga gak? Dia di posisi tinggi untuk menolong keluarga. Dia mengasihi sesama gak? Yes, tertulis bangsa-bangsa diberkati di masa kelaparan. Karena Yusuf. Amin, saudara. Saudara yang punya aset banyak adalah untuk melayani. Posisi banyak adalah untuk melayani. Semua untuk melayani. Dan Tuhan mau kita berubah sekarang. Mulailah punya mimpi kembali di masa kesesakan. Mulailah bermimpi kembali di masa yang susah. Bahkan di masa-masa yang tidak ada jalan. Amin, saudara. Saudara mau aminkan? Ya, kita mau tutup ibadah. Saya undang bangkit berdiri. Saya mau ajak kita baca ayat ini lagi. Yesaya 43. Yang kita udah belajar sama-sama, saudara. Saya minta pemain musik kembali ke panggung. Ya, kita akan tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Berubah sekarang. Sebelum krisis itu datang. Amin, saudara. Karena Tuhan bilang lihat, maka marilah kita bermimpi dan imagine kembali. Jalan bersama Tuhan, bersama-sama, saudara. Amin. Nanti setelah kita baca, mari kita nyanyikan lagu ini ya. Ku mau selalu bersyukur satu kali lagi. Saudara pakai iman yuk sama-sama sama saya. Saya juga punya mimpi yang banyak. Ya, semua orang boleh bermimpi di hadapan Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. 18, 1, 2, dan 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mau selalu bersyukur. Angkat tangan saudara. Selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi dengan iman. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapa kami komit mau berubah. Keluar dari wadah yang lama, masuk ke wadah yang baru. Tuhan pimpin jalan-jalan kami, sehingga kami bermimpi, kami memiliki visi, dan kami berjalan tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi keluarga dan diri sendiri. Ini keinginan kami. Tuhan tahu dalam hati pikiran kami apa yang kami inginkan. Pandulah kami, guide kami Tuhan, sehingga saat visi itu dicapai, saat kami berhasil, maka kami berhasil bukan sendirian, tapi banyak orang yang kami bawa juga untuk berhasil. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara, dalam hadirat Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin.
Mari lambaikan tangan yang diberkati. Luar biasa. Atas nama Gembala, Pengerja, dan Jemaat GBI PRJ CK7, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, Pastor Randy Junaidi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke gereja ini, ke GBI PRJ CK7, boleh lambaikan tangan. Bolehkah lambaikan tangan saudara yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, ini adalah jemaat-jemaat yang setia. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita? Jangan lupa untuk datang lagi minggu depan. Karena Tuhan bertahta dalam setiap umatnya. Amin. Mari saudara sekalian yang akan nanti keluar, jangan keluar terlebih dahulu. Tapi nanti worship leader akan instruct saudara seperti biasa untuk duduk kembali setelah doa berkat. Mari saudara, kita siapkan persembahan kita. Shalom Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberi persembahan. Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di kursi depan Bapak Ibu, atau juga bisa transfer ke rekening bank, atau saat Bapak Ibu keluar bisa meletakkan amplop di dalam kotak persembahan dekat pintu keluar. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri, kita akan doa persembahan bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Pastor Randy Junaidi PSC yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 24 Januari 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Patron Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah Dewasa Muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah Anak Bahasa Inggris dan ibadah Anak Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Raymond Eliezer. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Banyak orang memasuki tahun yang baru dengan cita-cita, resolusi, dan harapan baru akan kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut tidaklah salah. Namun ada hal yang lebih penting, yaitu ucapan syukur di awal tahun sebagai bukti iman bahwa apapun yang sudah kita lalui di tahun lalu tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan kita yakin Tuhan sediakan hal yang lebih di tahun 2022 ini tentunya. Sesungguhnya bukan orang yang bahagia yang bersyukur, tetapi orang yang bersyukurlah yang bahagia, yang kuat, yang sanggup menghadapi segala tantangan. Jangan lewatkan ibadah WOI CK7, live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan tema Give Thanks.
yang akan dilayani oleh Ibu PDP Rita Arifin, disertai kesaksian dari Ibu-Ibu WOI se-CK7. Jangan lewatkan ibadah ini yang pasti akan meneguhkan dan menguatkan iman kita semua kepada Tuhan Yesus serta membekali kita dalam menjalankan kehidupan kita di tahun 2022 ini. Hal yang utama di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan biarlah setiap kita memiliki kantong rohani yang selalu baru. Itulah topik di minggu yang lalu. Pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri? Firman-Nya dengan jelas mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berkat Tuhan di hidup kita selalu baru. Apakah setiap berkat tersebut akan kita taruh di dalam kantong baru ataukah kantong yang lama? Sudahkah kita mempersiapkan pertumbuhan pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing? Sudahkah kita siap menerima berkat-berkat tersebut? My New Wineskin, itulah topik kedua di seri New Wine in New Wineskin. Kita akan sama-sama belajar mengenai pentingnya My Personal Growth. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7. Bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat 28 Januari 2022 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Aku memilih untuk menggenggammu atau menunggu untuk digenggam olehmu. Kuasa Tuhan tak terbatas apapun dan selalu tetap berharaplah padanya. Seperti wanita pendarahan mempunyai iman berharap penuh padanya yang terdapat di Alkitab Markus 5 ayat 34. Begitu juga yang diharapkan Tuhan Yesus agar iman yang kita miliki terhadap Ia seperti wanita pendarahan tersebut. Mari bangun iman kita dengan mengikuti live streaming ibadah Cancer Ministry via YouTube channel GBI PRJ CK7. Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. Dengan tema Holding On To You, tetap berharap dan selalu pegang teguh janji-janjinya. Unit pengajaran CK7 kembali membuka online class via Zoom untuk Kom 100 sampai dengan Kom 300 dan Kom Junior 100. Bagi Bapak Ibu serta anak-anak junior yang mau mengikuti online class tersebut dapat segera mendaftarkan diri via link yang tersedia atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan online class bimbingan pranikah via Zoom dan bagi Bapak Ibu yang merencanakan akan melakukan pemberkatan nikah dapat segera mendaftarkan diri via link yang tersedia atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan keamanan dan kenyamanan Bapak Ibu semua dalam mengikuti ibadah onsite, maka perlu kami informasikan beberapa persiapan yang kami lakukan, yaitu setiap hari Sabtu sore dilakukan penyemprotan di ruang ibadah, lobi, serta ruang prasarana lainnya dengan menggunakan disinfektan khusus BioPledge yang mendapatkan approval dari EPA dan khusus kami datangkan dari USA. Pengerja dan jemaat yang memasuki lobi gereja wajib menjalankan security check, serta wajib menginjak keset kaki disinfektan. Dengan dilakukannya poin-poin di atas, maka kami berharap Bapak Ibu dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam beribadah dan harap minggu-minggu ke depan Bapak Ibu sekalian dapat mengajak keluarga, teman, serta tetangga untuk ibadah bersama-sama di tempat ini. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami mengucap syukur sungguh untuk hari ini. Kau sudah memimpin, bahkan kau sudah memberkati setiap kami Tuhan dalam ibadah kami. Kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan bersyafaat untuk bangsa kami Indonesia. Biar kiranya kedamaian daripada Tuhan turun tercurah dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kau memimpin setiap pemerintahan yang ada ya Bapa. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, dari yang pusat sampai yang terkecil sekalipun Tuhan. Engkau menaruhkan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Sehingga setiap mereka boleh memerintah dan melayani masyarakat yang ada Tuhan. Sehingga Indonesia dipenuhi dengan keadilan, penuhi dengan kesejahteraan yang daripada Tuhan sendiri. Bahkan kau menjaga dan memagari bangsa ini Tuhan. Diluputkan dari segala macam bencana apapun Tuhan. Engkau yang mengawal, engkau yang memelihara kehidupan daripada kami Tuhan. Dan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan setiap Tuhan varian-varian COVID yang ada Tuhan. Biar kiranya boleh semakin terus melemah Tuhan. Dan tidak menularkan siapapun lagi Tuhan atas bangsa ini. Bahkan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Genapilah setiap rancanganmu atas kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya tangan kasih Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sempurna memberkati hamba-Mu. Bahkan terus Tuhan pakai dengan dahsyat Tuhan dalam kehidupannya dan pelayanannya Tuhan sehari-hari. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan membawa Tuhan gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu ini, keluarga dan penggembalaan. Bahkan Tuhan pakai terus membawa api Pentakosta ketiga ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan, sehingga penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus boleh terus Tuhan terjadi atas setiap pelayanan daripada gembala sidang kami. Kami juga berdoa buat gembala CK7 Dr. Yanto, Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya Tuhan di CK7 ini. Engkau tahu isi hatinya, kerinduannya atas jemaat di CK7 ini. Kau memberkati kesehatannya, pelayanan dan keluarga besarnya. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas gembala kami dan keluarga besarnya. Tutup bungkus setiap kehidupan daripada hamba-Mu ini dan pelindungan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga setiap umat Tuhan yang dilayani tempat ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda Tuhan di CK7. Boleh bangkit generasi yang hidupnya takut akan Tuhan. Bangkit generasi anak-anak muda yang hidupnya dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan pakai setiap anak-anak muda, baik di sekolah, di kampus, di kantor-kantor, di tempat-tempat usaha dan bisnis, bahkan di medsos-medsos yang ada Tuhan, untuk menjadi terang dan berkat Tuhan pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau berdoa buat setiap umat-Mu, bukan yang mungkin yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, sedang dalam kelemahan fisik. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami, bahkan setiap umat-Mu yang hari-hari ini sedang berbeban berat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan membukakan, membuatkan jalan di padang-padang gurun, bahkan di padang belantara ada aliran-aliran sungai Tuhan dalam kehidupan umat-Mu hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, setiap umat Tuhan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, dan kini kami siapkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bersama manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo satu abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.